Anda kembali di lantai bursa. Hingga akhir Mei lalu, penyaluran kredit sindikasi infrastruktur Bank Mandiri mencapai 10 triliun rupiah. Sementara pada akhir 2014 lalu, penyaluran kredit sindikasi infrastruktur mencapai 15,3 triliun rupiah atau meningkat 131%. Direktur Corporate Banking Bank Mandiri Royke Tumilar mengatakan penyaluran kredit infrastruktur dilakukan pada sejumlah proyek utama seperti Pelindo 1 dan 4 dan kemudian Jalan Tol Sumatera. Dalam menentukan proyek infrastruktur yang akan dibiayai, perseroan melakukan feasibility study, kelayakan proyek, serta mempertimbangkan kepentingan proyek bagi masyarakat. Selain ke pembiayaan infrastruktur, Bank Mandiri juga mendukung penyaluran kredit ke sektor energi atau pembangunan pembangkit listrik power plant.